Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Percayalah bahwa rencananya itu yang terbaik buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu kami diberi kekuatan baru. Di dalam tangan-Mu rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mampu melakukannya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang
kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami percaya Tuhan bahwa rencanamu itu yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun kami tidak mengerti semua jalanmu, tapi kami mau Tuhan menurut akan Engkau, sesuai kehendakmu dan rencanamu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan terus mendekat kepadamu. Kami mau Tuhan merasakan indahnya rencanamu dalam hidup kami. Dan kami percaya kepadamu, hanya Engkau Yesus satu-satunya. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, indah rencanamu.